Kadang-kadang orang ni dia salah faham. Bila kita kata kita nak ikut Quran Sunnah, kita nak ikut Quran Sunnah, dia kata mereka ni bukan pakai ulama, mereka ni pakai Quran Sunnah terus. No, kita sebut kita nak mengikut Quran Sunnah, maksudnya ialah kita akan mencari pandangan-pandangan yang paling hampir dengan Quran dan Sunnah bila kita berhadapan dengan pandangan-pandangan ulama. Maksudnya tidak terikat dengan mana-mana mazhab secara berterusan. Maksudnya dalam isu ni kita boleh ambil pandangan ni, dalam isu ni kita pilih pandangan ni. Kenapa kita pilih pandangan ni? Pertama, kerana dalilnya kuat. Kerana dalilnya lebih hampir kepada apa yang kita rasakan benar. Ini yang disebutkan oleh ulama-ulama usul fiqh. Umpamanya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Raudhatut Talibin, dia menyebut bahawasanya tidaklah menjadi satu kewajipan bagi seseorang untuk melazimi satu mazhab dalam setiap keadaan. Dia kata orang boleh ambil mazhab dalam isu ni, boleh ambil mazhab ni. Dalam isu lain boleh ambil mazhab lain. Demikian disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Demikian juga yang ditegaskan oleh beberapa ulama-ulama usul yang lain seperti Ibn Barhan dan seumpamanya. Dan Ibn Qayyim juga menyebutkan benda yang sama. Memang saya tak nafikan ada ulama yang sebut orang ni kena ikut satu mazhab ya. Seperti Jalaluddin Al-Mahalli, dia kata mesti ikut satu mazhab ya, tak boleh keluar. Tapi kalau kita nak ikut satu mazhab semata-mata di zaman yang rencam seperti ini, memang tak boleh. Memang sukar. Dia kata, tak apalah ustaz, kita cuba. Kita dah cuba, tak boleh. Bagi orang yang keras sangat nak pegang satu mazhab ni, dia keras pada orang lain, tapi pada diri sendiri dia tak keras pun. Dia boleh, orang lain tak boleh. Itu yang saya kata, susahlah macam tu. Kan ada satu orang, dia WhatsApp saya, dia kata, apa siapa tak ambil pendapat Syafi'i? Saya kata, dalam isu ni saya memilih untuk berbeza. Saya ikut Imam Nawawi umpamanya. Imam Nawawi salah ke kita ikut dia? Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa keadaan yang dia tak ikut mazhab Syafi'i pun. Dia berbeza. Kalaulah satu orang membaca kitab Imam Nawawi, dalam isu ni dia baca kitab Imam Nawawi kan, dia tengok Imam Nawawi berbeza dengan Imam Syafi'i dalam masalah ni, dia ikut Imam Nawawi, salah ke dia? Tak salah. Al-Imamul Baihaqi umpamanya, dalam isu tu dia baca Imam Baihaqi dan dia ikut Imam Baihaqi yang tak sama dengan Imam Syafi'i dalam masalah tu, salah ke dia? Tak salah. Kerana kesemuanya adalah ilmuan. Kesemuanya adalah ilmuan. Semalam saya kena serang ni. Saya kena serang ni sekarang ni. Pasal isu apa? Sentuh babi tak perlu untuk disamak 7 kali. Sekali dengan air tanah. Dia kata pemikiran ni pemikiran sonsang dalam agama. La hawla wa la quwata illa billah. Pemikiran sonsang dalam agama ni. Saya tak tahulah maksud apa, tapi boleh jadi sesat lah. Tuan-tuan, babi ni kalau kita sentuh, yang kena basuh 7 kali ni pandangan siapa? 7 kali basuh sekali dengan air tanah ni pandangan siapa? Mazhab Syafi'i. Betul? Memang mazhab Syafi'i. Yang kata tak kena, pandangan selain daripada Syafi'i. Dia ada 3 pandangan. Ada yang kata basuh 7 kali sekali dengan air tanah, ada yang kata basuh 3 kali, ada yang kata basuh sekali sehingga bersih. Yang sekali sehingga bersih itu adalah pandangan majoriti ulama. Takkan mereka sesat? Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam kitab Imam Nawawi Al-Majmu', dia mengatakan inilah pandangan yang kuat berdasarkan kepada dalil. Katalah saya baca kitab Imam Nawawi dalam isu basuh najis babi, saya baca Imam Nawawi punya penilaian, saya setuju dengan Imam Nawawi. Saya kata dalam isu ni saya nak ikut Imam Nawawi lah. Salah ke? Tak salah. Pasal apa salah pula? Imam Nawawi bukan sesat. Dia tonggak mazhab Syafi'i. Maka sebab itu bila kita sebut nak mengikut Quran dan Sunnah, bukan maksud kita nak ambil hukum hakam sendiri, no. Nanti saya akan tunjuk pandangan-pandangan yang diambil. Bukan kita nak ambil pandangan, bukan kita nak buat pandangan sendiri. Kita nak pilih mana-mana pandangan yang dekat dengan kehendak Allah dan Rasul melalui penilaian kita. Mungkin penilaian orang lain berbeza, tapi penilaian kita begitu. Dan kita boleh berbeza pendapat lah masalah tu. Dan tak ada masalah pun nak melazimi lebih daripada satu mazhab dalam apa ni, dalam kehidupan kita. Kerana benda ni disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dibenarkan.
dan banyak juga di kalangan ulama usul fiqh membenarkan benda ni. Yang tak benarkan ni, kalau kita nak ikut pandangan ni, kita kena konsisten lah. Muzik tak boleh dengar, kerana ikut mazhab Syafi'i, muzik haram. Nak ikut pandangan muktamad mazhab Syafi'i, muzik haram. Tapi tak ada, dia dulu yang main gendang. Dia dulu yang menyanyi guna gitar. Main gendang tak apalah, gendang boleh. Dia dulu main gitar, duduk atas pentas. Ha? Perlis berselawat. Umpamanya kan. Bila beli rumah, dia dulu bayar cengkeram. Bayar cengkeram, kalau jadi beli, ni sebahagian daripada harga rumah. Kalau tak jadi, burn. Sah ke mazhab Syafi'i? Dia tak pernah tanya sah ke tak sah. Sebab dia ingat mazhab Syafi'i ni buat ibadat je. Buat muamalat dia tak pernah tanya. Sah ke tak sah? Tak boleh ikut mazhab Syafi'i, kerana urbun adalah sesuatu yang diharamkan ikut mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i kata aklu amwalin nas bil batil, memakan harta orang secara batil. Yang membenarkan adalah mazhab Hanbali. Kita nak booking rumah kan, kita biasa buat. Booking rumah bukanlah biasa buat, sebab rumah kita pun satu je kan. Tapi maksudnya kita pernah buat lah. Booking rumah, pergi kedai tengok ada orang jual rumah. Kita kata saya nak booking, bayar RM1,000 dulu. Kalau jadi beli, ni sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi, burn. Berapa ramai orang Malaysia terlibat. Dia tak pernah tanya ikut mazhab Syafi'i sah ke tak sah. Tapi bila orang cerita pasal keterbukaan mazhab, dialah kata, ni tak ikut mazhab ni. Padahal dia pun sama. Lebih kurang je. Cuma bezanya, ada orang sedar diri, ada orang perasan tak sedar diri.